Hey, what's up? Welcome back to my channel. Jangan lupa salam damai. Ya, di video kali ini nggak akan ngebahas liquid, nggak akan ngebahas apa-apa. Ini cuman sharing. Gua pakai ini Black Box. Jadi sebenarnya cuman ada nih salah satu RBA. Namanya tuh Exocet dari Hellfire. Nah, gue pakai RBA ini tuh masalahnya leaking. Kalau nggak leaking, gargling-gargling-nya parah banget. Udah kalau udah gargling pasti kan feedback kan. Jadi nggak pernah nemu gimana caranya kalau misalnya nge-build si ini tuh dry vape gitu, nggak ada feedback, nggak ada gargling, terus nggak ada leaking. Nah, kemarin gue nyobain satu cara yang iseng-iseng, ternyata berhasil. Gak leaking, gak gargling, dan si itunya tuh dry vape, enak banget. Jadi langsung aja kita lihat cara wickingnya sebenarnya. Kalau coilingnya mah paling gini doang tuh. Itu. Nah, gue cara wickingnya tuh dari pertama kali punya Exocet tuh, pertama cari dulu di YouTube kan. Nah, di YouTube tuh adanya cuman si yang orang India tuh, si siapa namanya. Cuman gak berhasil, karena mungkin yang dia punya Oten, yang punya gua klon kan. Gak berhasil, tetap gargling, tetap leaking. Nah sekarang, mungkin cara ini bakal berhasil untuk yang kalian, buat kalian juga yang punya Exocet SK. Langsung aja kita build. Udah gua build sih, kemarin ini aliennya masih bagus. Tinggal di wicking. Nah cara wickingnya yang bikin si ini gak gargling dan gak leaking. Langsung aja kita wicking, oke? Ininya, jadi si coilnya agak kotor. Karena bentar lagi mungkin harus ganti, tapi ini masih enak kayaknya. Tapi yang penting kan wickingnya, wicking tekniknya. Gak tau sih, ini gue baru nyobain kemarin sekali. Terus langsung gue posting di grup Billet Box Indonesia. Ternyata banyak yang punya masalah juga kayak gue. Nah, kenapa nggak gue sharing aja ya kan? Nah, kapasnya kurang lebih harus segini nih, harus panjang ini. Berapa senti sih? Nih, ada di kotak-kotak nih. Ya, sekitar 5 sentian, 6 sentian lah. Oke, ini cukup nih. Nah, pertama-tama. Nih, posisi coilnya. Kalau posisi coil sih bebas. Enaknya segimana. Masukin kapas. Nah, udah biarin gini aja. Nih, biarin gini aja. Kalau gue kan ini pakai kendo. Kalau kendo kan nyerapnya susah banget. Kalau udah ditutup sama si chambernya, susah banget ngebasahin. Kalau gue basahin dulu. Nih. Gue basahin dulu. Oke. Sampai batas si chambernya. Nah. Udah gitu, gue tutup si capnya. Si cap, si chambernya. Nah, udah, kalau udah gini, nah, kan kalau si Exocet kan posisinya segini kan, nih, jadi anggaplah ini bottomnya boro, berarti kan kalau dia mau ambil liquid, terus ke bawah lagi kan, nah, nanti sisain sekitar seginilah, sisa segini, kali dua, berarti segini, nanti ininya, lo masukin, nih, gue caranya gue giniin. Gue lipat, terus gue masukin ke bawah. Bukan ke bawah sih, maksudnya ke lubangnya lagi. Jadi gitu.
Jadi disisain segitu. Sama yang kiri juga. Nih, dari atas bakal kayak begini, pinggir kayak begini. Jadi ditumpuk dua sih ininya tuh, si di juice flow-nya gitu. Cara wicking-nya. Nah, ini tuh baru gua coba sekali kemarin malam. Terus gua share kan di grup Facebook, pada nanya. Sekalian aja gua bikinin videonya. Semoga aja ini memang kemarin bukan bagi general lah gitu, bukan keberuntungan semata. Simpan. Nah, diarahin ke bawah si ininya. Tapi jangan sampai ketarik banget. Udah gitu dorong. Seperti biasa memasukkan RBL ke dalam bore itu susah sekali ya. Udah. Masuk, kita pasang deh chimney-nya. Gitu, gitu aja sih caranya yang gua coba kemarin. Dan semoga aja memang ini benar, apa sih namanya, menghilangkan gargling dan leaking. Ternyata gue kira gue doang yang mengalami gargling di exoset ini. Ternyata banyak juga. Nih, udah beres. Pasang di billet-nya. Susah amat. Oke, semoga aja tidak apa sih namanya, tidak gargling dan tidak leaking. Langsung kita coba, semoga berhasil. Yuk, kita coba. Yo, what's up? Nih, udah beres di build, bukan di build sih, di wicking. Coba kita sedot ya. Belum gargling. Iya, karena belum gua isi, lupa. Ntar. Ini gua sekarang lagi pakai halu, nuansa halu. Nih, ngisi bilet itu cuma gini doang. Enak. Nih, liquid udah ngerendam. Coba masih gargling enggak? Biasa sahabat tuh. Ya, ternyata benar. Untuk exoset V1 clone mau SSK atau IFTK, enggak tahu kalau IFTK gua enggak tahu, mungkin dia bakal lebih baik daripada SSK. Nah, untuk yang SSK cara hookingnya kayak tadi. Aman dari leaking. Aman dari gargling apalagi leaking. Stres tuh, soalnya ini tuh salah satu RBA yang jarang gue pakai karena ya kalau nggak leaking ya gergling gitu. Gergling mana enak sih, gluk gitu kan. Akhirnya kemarin dengan keisengan bikin kapas seperti itu, gerglingnya hilang, leakingnya juga hilang. Terus yang uap yang dihasilkannya juga lebih dry. Jadi gitu. Ya karena kemarin gue iseng, terus gue posting di grup Facebooknya Billet Box Indonesia, Billet Box Owner Indonesia, sama Billet Box Indonesia, maksudnya. Dua grup itu gue post, banyak yang nanya ternyata, mungkin nyimak info nitik, mungkin karena mereka juga mengalami problem yang sama kayak gue. Dan akhirnya, kemarin secara tidak sengaja ketemu
jadi lebih mantap lagi. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat buat para billet box owner yang punya exoset clone kayak gua, yang mungkin masalahnya sama kayak gua. Mungkin kalau nggak salah, kalau gua nonton di YouTube kemarin, yang si orang India itu juga katanya yang oten juga masalahnya gergling katanya. Tapi coba cara wicking kayak gini, siapa tahu masalah gergling dan leakingnya bakal hilang. Itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video gua, like. Kalau misalnya kalian nggak suka, boleh dislike. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang punya billet box, biar mereka, khususnya yang punya exoset juga, biar mereka tahu cara wicking yang lebih baik menurut gua. Dan jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis dan membantu menumbuhkan channel gua. Itu aja dari gua, Ambayu signing out. Salam damai.